Halo, bersama Mas siapa? Mas Aji Sabtono. Aji Sabtono yang menghubungi saya di Facebook, disuruh meneliti rel. Kemana arah nih Mas? Arah Grobog, Grobog Wetan ya sih, masih Grobog Wetan. Grobog Wetan ya. Itu kelihatan persilangannya di tengah. Sekarang kita mau menyusuri. Nah, ini yang unik ini. Unik ya, bekas dampare. Saya nggak ada logo S-nya. Ini Barapom. Iya. Ini nggak ada bekas. Ayo Mas Haji, menemani saya. Silakan. Berarti mana Pangkah ya? Berarti tembusnya Pangkah ya. Kan mana Talok? Kalau ngilang kan Talok. Oh, Talok. Oh. Oh iya, pernah kerungu. Menyusuri X jalur pabrik gula. Katanya ke Pangkah, ini namanya pelawatan ini. Pelawatan lokal. Ini motornya aman ya? Aman. Cik, tolong Mas. Ribet ya. Ini rele masih kelihatan nih. Nah, ini kayu gambar. Saya nggak ada tahunnya. Mana yang mana? Terus ke arah sana. Awet ya. Nah, oke. Duh. Tidak tulisan. Lebur. Kalau ada biasanya ada tulisannya, Mas. Ini ya, apa namanya? Besinya iya. Kita masih mencari ada sumberkah di sini. Mentok. Giliran corona nyebar pada berdoa kemarin kemana aja. Asik. Mentok guys. Mentok. Desa juga ada yang kena. Iya. Terus? Oh kemarin ya? Sore enggak? Sore bukan? Sore ya sore. Sore benar. Dikawal mobil polisi toh? Sama ambulan. Pulang dari gua. Sulawesi. Malah anaknya yang kena. Malas ya. Bapaknya itu kebon banget itu. Sayang kita tidak menemukan sumber tulisan apapun. Mungkin nanti ke Brookspur. Brookspur itu jembatan kereta. Boleh. Yang di Tonggara ya? Tonggara. Sana mentok tadi sebenarnya saya sudah lewat sana. Mas, kelihatan. Giliran corona nyebar pada berdoa kemarin kemana? Ya asam menungsa pak. Oh, sing buang sampah pinggir jalan bukan menungsa, membinatang. Lagi, patok. Kereta itu. Bisa. Nah ini jembatannya. Wah apik rek. Wah. Masih. Tos dulu. Aku menemukan. Sama Mas Isa menemukan Bruk Landa. Wah apik. Bisa arah sana tapi ya. Sinyetor ya. Semua berpakaian sinyetor. Brookspur, jembatan kereta. Itu kayaknya
Kena ke sini ya, Mas ya? Anak. Nyambung ya berarti ya. Mas aja enggak dokumentasi, Mas. Oh, kamu anak sini sih ya? Ini udah ada. Wah, keren. Oh, lewat bawah, Mas. Berarti, Mas. Bulat. Bulat. Jadi, kalau ke arah sana kemana, Mas? Grobok Wetan, Mas. Grobok Wetan. Grobok Wetan, jembatannya ada di desa. Coba ya, nyebrang ya. Bismillah. Isi ya. Wah, ini keren banget ini, sumpah. Tapi aku nggak yakin sih itu. Ini patok rel. Patok rel nih. Patok rel. Tegal harus tahu sejarah. Sejarah yakin. Itu bawah itu jembatannya. Duh, aku wani gak ya? Bismillah. Duh, teringin bisan. Mau turun ke jembatannya. Astagfirullah. Astagfirullah. Ewan. Bismillah. Siya. Ini kayaknya juga bekas aliran banyu. Sekarang kita berada di bawah jembatan ini. Itu relnya. Hah? Awet. Ini apa? Semen Padang namanya. Semen Padang. Dari tahun 1930 Semen Padang. Aku lihat pondasi tadi di mana ya? Oh, itu ada patokan rel lagi deh. Bismillah. Si rel. Si rel. Sudah di bawah jembatan, itu jembatan baru. Wow. Ayo kita kemana lagi, Mas Haji? Mau ke arah timur apa ini? Ke Talok. Mana yang jembatan kira-kira? Yang jembatan sih ada di Tonggara. Tonggara, oke. Okay. Oke, siap. Berarti kita ke sana ya? Lanjutkan. Siap. Tadi relnya dari jembatan ke arah barat ya? Ini ke arah barat. Barat. Itu relnya masih kelihatan, depan rumah sudah nggak kelihatan. Ini dia belok. Serong ke arah sana. Oh, itu perempatan ya? Sana ya, Mas ya? Iya, perempatan. Oh, iya. Di sini perempatan, sana juga perempatan. Iya, benar. Ini pabrik gula Pangka, PG Pangka, yang terkenal. Oh, PG Pangka. Angka.
di mas. Cafe Umalondo. Rumah besaran. Itu rumah dinas. Rumah besaran. Ya, belok kiri ya. Ini juga ada rel. Rel legendaris menuju Cacaban. Wih, jembatannya. Itu jembatannya. Itu jembatan rel Brugspoor. Kita teliti nanti apakah masih ada sisa-sisa relnya. Itu relnya masih ada. Ini kan mas, ini tuh ini ada sisa jembatan. Tonggara. Itu jembatan barunya. Masih bersama Mas Aji Akamsi, anak kampung sini. Bukan. Ayo kita menyusuri bekas itu motor. Jadi tak pindah dulu apa ya? Apunten mas. Ini yang kata orang jembatan serem itu ya. Yang kalau malam itu ya, yang ada mbak-mbak Gunti kalau malam. Setan udah di warteg. Setan di warteg. Nih, mana? Tak kasih ini pelajaran. Ciri-ciri khas Belanda itu dia bautnya itu tanam. Dan ini kenapa ada istilah skrup? Skrup itu sebenarnya nama perusahaan Belanda, perusahaan rel Belanda. Tapi namanya krup. Krup itu dari Jerman Belanda lah. Nah, karena orang Jawa itu angel nyebutinnya, jadi sekrup. Sekrup disangkanya baut. Padahal nama perusahaan yang bikin rel. Gitu. Dan ciri khasnya tanam. Nek baut sekarang itu kan bisa di... Iya, betul. Tuh, itu kan beda kan bautnya kan. Di tekan warna ya. Ngeri ya. Relnya kecil banget ya, rel debu. Beda kalau sama yang sekarang ya. Penumpang. Jadi ini yang debulan ini buat ini om. Geriginya sih. Oh iya. Kalau nanjak ini kan pabrik gula pasti kan ininya nanjak. Apa? Jalannya. Sayang ini nggak ada. Tapi kalau setahu saya yang pernah kalau pernah lihat itu pernah baca. Kalau yang gerikininya juga ini ada gerikin. Tengahnya. Oh, iya. Tengahnya yang ada gerikinnya. Kayak di mana itu? Kemarin Bendono, stasiun Bendono itu. Aku nyusuri ada rel. Itu yang tersisa di Pulau Jawa tinggal itu tok. Lainnya di Sumatera. Iya, yang di Sumatera itu. Kemarin saya juga buat yang di Sumatera. Lembah aneh apa namanya? Wah, ini panjang banget. Ini
Iya, tapi mikirnya rel ke arah mana ya? Uh-uh, tapi itu belok. Belok, dari sini. Iya, nyimpang mana? Untuk itu. Kira apa sih? Ini yang baru. Kalinya sini saya nginjak sini nih. Masa? Padahal udah sering lewat, kalau lewat sini udah sering. Itu tadi kita dari arah sana. Ini relnya. Jadi ini untuk roda nih. Roda ini. Roda rel. Set. Nah gitu. Jadi dia di jalurnya tetap enggak nyimpang. Cepat ya. Udah berarti berapa puluh tahun, Om? Ya, pangkah aja tahun berapa kan. Mulai diakuisisi sama Indonesia itu kan setelah merdeka. Berarti tahun 1920-an kayaknya pangkah. Terus sekarang mungkin hampir 80 tahunan berarti. Oh, satu abad lebih bisa. Satu abad lebih bisa. Tapi awet ya kayunya. Makanya itu dia soalnya Belanda tidak, kalaupun ada korupsi, korupsinya orang parah. Kalau di kita kan bikin jalan. Aspal sedrem sing dituang setengah drem. Ah, kan goblok. Oh. Apa? Kemarin lihat kriminal-kriminal aja yang paling apa nih, gebukin tuh yang koruptor enak-enak. Santai ya kan. Sem. Kayu mana ya ini ya? Kehilangan jejak ya. Ya kita kesana ya. Sudah pernah apa kan? Ini kan arah saja ban. Ya coba ya. Belum ya? Belum. Ih, ketemu orang. Kita mencari tanda-tanda pembangunan rel barangkali ada. Lewat kebun orang. Gaya mira mas. Untuk apa? Itu yang Bahuti lagi ini cerita itu. Oh iya. Oh benar-benar. Ngok nanaman aku. Untuk bes. Tidak ada sama sekali tanda-tanda. Wow. Dihilangkan? Atau memang hilang. Sekarang saya berjalan di atas rel. Hah? Bien aku bisa. Bien aku bisa, cuman itu kan jembatan itu, jembatan kecil. Nah lewat satunya lebih enak, tapi lewat sawah juga. Bisa, bisa. Emang iya. Bisa nyambungin situ. Emang bener nyambungin situ. Ngeloh dadi ke arah Pemalang bisa.
keren banget. Ini jenenge Dead Trail Hunter, mencari jalur mati. Wape ya? Wape, kalau buat wisata seru banget, om rame. Rame lah, 3.000 atau 5.000 is. Oh, ya. Ini setiap minggu apa 2 minggu sekali saya kesini. Ini adalah brooknya, brook spur. Coba mas, dilihat nih mas, kayaknya sebelah sini masih ada kode-kodenya itu. Dicek satu-satu pinggir-pinggirannya. Pondasi bawahnya masih kelihatan dulu brook spurnya. Coba jalan Manira. Brook spur nih, ketemu lagi nih. Dulu di mana ya? Kayaknya ujung-ujung deh, situ deh mas, sebelah kiri. Pribumi guys. Oi-oi, orang Indonesia. Jangan-jangan pernah jadi saksi hidup nih dia nih. Tapi di Lohdadi kemarin aku nemuin saksi hidup lah. Nah itu dia itu yang yeah. Bonte itu nah. Seneng banget aku dengar ceritanya itu ya. Nah yang itu kurang ini kurang berada di atas jembatan. Apa ini mas? Jembatan daerah mana ini? Daerah Tonggara. 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 Ini sambungan-sambungan ya, kayak sekarang ya. Iya. Luar biasa ya. Itu ke arah timur lagi, guys. Ada jembatan lagi itu. Nah, cuman motor kita terlalu jauh.